Terima kasih masih bersama Kembang Lambe. Bertempat di kawasan Goa Selomangleng, digelar Selomangleng Performance Art, yang mana acara ini diikuti oleh beberapa seniman dengan melakukan pertunjukan seni drama tari. Selain itu, menariknya acara ini juga dihadiri di Dinini Towo, sang maestro tari. Pemirsa, dalam upaya melestarikan budaya di Bumi Panji, pemerintah Kota Kediri melalui Disput Parpora Kota Kediri menggelar Selomangleng Performance Art di area wisata Goa Selomangleng pada 23 Oktober 2022. Di pagi hari, suasana sudah terlihat ramai dipadati oleh para peserta dan juga masyarakat sekitar yang ingin menyaksikan pagelaran ini. Masyarakat pun juga dihibur dengan penampilan barongsai dengan warna-warni yang menyita perhatian. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Disput Parpora Kota Kediri, para seniman tari, dan juga seniman maestro Didi Nini Towo dan beberapa tamu undangan lainnya. Ini merupakan perwujudan dari mengaktualisasikan dongeng-dongeng atau cerita-cerita lokal Kediri, sebenarnya begitu ya. Nah, kebetulan saja kemarin kita kan sudah barusan mengadakan lomba tari kreasi kontemporer. Nah, sehingga cerita-cerita Panji itu diaktualisasikan oleh penari-penari kita yang juara 1, 2, 3 tadi itu. Nah, itu sebagai kekayaan kebudayaan kita, kekayaan seni kita yang ada di lokal Kediri. Dalam sambutannya, Kepala Disput Parpora Kota Kediri Zahri Ahmad menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar sebagai bentuk upaya untuk mengeksplor kebudayaan lokal Kota Kediri yang diwujudkan dalam bentuk drama tari. Jadi kami dari Disput Parpora mengadakan acara ini adalah ingin mengeksplor kebudayaan lokal Kota Kediri yang diapresiasikan atau diwujudkan dengan bentuk drama tari. Jadi nanti yang kearifan lokal kita ada cerita, kalau masyarakat Kediri juga tidak asing lagi cerita Panji, yaitu Ande-Ande Lumut. Ini merupakan kolaborasi penari-penari dari Kota Kediri, sehingga nanti akan menceritakan utuh bagaimana kearifan lokal kita, cerita Panji yaitu Ande-Ande Lumut, bisa hadirin sekalian menyaksikan ceritanya seperti apa. Dan kemudian kami juga menyajikan juga musik kontemporer dari Taft Band dan dari Karawitan SMP Negeri 1 Kediri. Kemudian kita juga menghadirkan bintang tamu dari Ponorogo, Malang, dan dari Yogyakarta, sang maestro Mas Didi Nini Towo. Alunan musik Jawa menggema di area wisata. Memang bukan hal yang baru, namun pertunjukan di balik alunan itulah yang mampu membius pengunjung yang singgah di area wisata Goa Selomangleng. Bahkan tak sedikit yang mengabadikan dengan mengambil gambar.
Dan inilah pemirsa pertunjukan bertajuk Babat Kadiri Jayati, cerita Panji Ande-Ande Lumut, kolaborasi dari beberapa seniman tari. Kisah dalam pertunjukan ini menceritakan kebahagiaan Panji Asmara Bangun dan Dewi Skartaji. Namun kebahagiaan ini hanya sementara karena Panji Asmara Bangun harus pergi. Dan diceritakan Prasanta dan Punta yang mengabarkan berita sayembara mengenai Ande-Ande Lumut mencari istri. Podo melu sayembara. Ande-ande lumut kuwi duweni sifat satrio wicaksono, becik atine lan teturung malang sapodo liya. Cekap semanten atur kawula Prasanta lan Punta anggenipun paring warta. Diceritakan dalam drama tari kisah kelenting biru, ijo, abang, dan kelenting kuning yang akan mengikuti sayembara. Para kelenting harus menyeberangi sungai Brantas dan hanya Yuyu Kangkang yang dapat membantunya. Dan datanglah Bangau Tongtong yang memberikan pusaka sakti Sodolangit. Kelenting biru, ijo, abang, dan kelenting kuning mengikuti sayembara di desa Dadapan. Ande-ande lumut yang tak lain, Panji Asmara Bangun akhirnya memilih kelenting kuning sebagai pendamping hidup. Dan berakhirlah Panji Asmara Bangun bersatu kembali dengan Dewi Skartaji. Pagelaran drama tari berlangsung dengan begitu meriah. Tak hanya seniman tari saja, namun kegiatan ini juga ada penampilan kolaborasi seniman musik Kediri, seperti penampilan karawitan yang dipadupadankan dengan modern. Kemudian kita juga menampilkan musik ini dari tabeh.
kemudian dikolaborasikan dengan Karawitan SMP Negeri 1 Kota Kediri juga, sehingga mereka juga tidak meninggalkan kesenian tradisional kita lah, untuk dikolaborasikan dengan musik-musik yang sekarang ini. Inilah penampilan drama tari Babat Kadiri Jayati. Singkat cerita, mengisahkan tentang kejayaan dan kebesaran Kerajaan Kadiri yang berhasil mengalahkan Kerajaan Jenggala. Dan dilanjutkan dengan teater tari Sukrosono Pamit. Tarian ini menggambarkan ketidaksamaan rupa yang diterima, yang dikemas dengan penuh makna yang dapat diambil filosofinya oleh setiap penonton. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang Loka Karya dan Lukis Topeng Panji se-eks Karesidenan Kediri yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Nilai Budaya Yogyakarta. Di acara penilaian Loka Karya dan Lomba Melukis Topeng Panji tahun 2022. Nomor 0789 garis miring F7.15/KB18.01/2022. Pada hari ini Sabtu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2022 telah diadakan penilaian Loka Karya dan Lomba Melukis Topeng Panji tahun 2022 dengan tema Reka Rupa Panji Kita yang dilaksanakan di Grand Surya Hotel Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Inilah penyerahan hadiah lomba kepada para pemenang. Semoga dapat terus berkarya dan melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Kediri. Yang terakhir, kegiatan ditutup dengan penampilan yang telah ditunggu-tunggu, yakni Didi Ninitowo, Sang Maestro Tari. Itu kan maestro tari yang sudah tidak asing bagi kita ya, tingkatannya sudah internasional juga. Itu sebagai pembelajaran pada penari-penari yang ada di Kota Kediri bahwa seniman yang sudah tingkatannya sudah internasional seperti itu, seperti inilah cara mengekspresikan tarinya supaya mereka bisa belajar dari maestro Didi Ninitowo ini.
evaluasi atau klima melihat seperti ini, nanti akan menjadi sebuah event tahunan ya. Kita upayakan menjadi event tahunan, sehingga masyarakat baik di Kediri maupun luar Kediri bisa melihat bahwa setiap bulan apa ya, Oktober ya, nanti akan diadakan pagelaran lokal, kearifan lokal Kota Kediri dengan tema yang berbeda-beda juga. Usai jeda pariwara berikut ini, Kembang Lambe akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah di Kembang Lambe.